Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama saya Mr. Actius. Kali ini gue akan review sebuah mod lagi ya guys ya. Ini adalah mod Among Us versi Android lagi guys. Nah, jadi ini adalah sudah support versi 2020.11.17a. Dan ini gue mainnya di PC ya guys. Gue pakai emulator karena sebelumnya kalau gue pakai Android lalu di mirror ke PC lalu nge-lag guys ya. Makanya patah-patah kalau sebelumnya video-video review gue yang Android patah-patah yaitu karena itu guys, koneksinya mungkin kurang cepat ya guys ya. Nah, jadi di sini kira-kira kalian tahu nggak mod apa yang akan gue bahas kali ini? Pasti kalian nggak tahu kan? Iya, pasti nggak tahu. Soalnya di halaman awal pun cuma keluarnya seperti ini, guys ya. Oke, tanpa panjang lebar, ini adalah mod Among Us versi Avengers, guys ya. Marvel Avengers. Avengers aja sih tepatnya. Oke, seperti biasa kita ganti nama dulu. Jadi Mister Actius. E-nya kok besar. Actius. Oke, sip. Kita oke. Kemudian kita create game aja. Kita review, guys. Apa aja yang ada di mod ini guys ya. Pastikan kalian kalau mau main tonton dulu video gue ya dari awal hingga akhir supaya kalian tuh enggak menyesal ketika nanti loh gue sudah download kok modnya cuma kayak gini kok jelek amat. Nah, daripada kalian menyesal seperti itu lebih baik kalian tonton video gue dulu ya. Oke, ini kenapa ini kok error ini? Tunggu sebentar ya guys. Ini biasanya apa internetnya ya? Ini kenapa internetnya kah? Kok gak bisa? Bisa kok. Oke, cepet please. Oke, bisa. Nah, oke guys. Nah, ini halaman awal utamanya ya. Oke. Nah, di sini di mod ya guys ya. Lobbynya pun di mod ini. Bentuknya ungu kuning ya. Terus ini ada Thanos-nya guys. Wow. Terus ini ada kuning juga, ungu kuning. Terus di sini kotak-kotak ini jadi es ya, batu es. Waduh, ini ada 6 batu guys. Batu apa aja gue lupa. Terus ini tangannya bentuk tangannya Thanos guys ya. Oke. Oke. Kita coba customize guys. Captain America coy, tapi warnanya nggak pas. Nah, kalau biru gini. Oh, yang pas cuma warna biru ya. Oke, oke. Terus kita lihat headnya ya guys ya. Apakah headnya ini di unlock semua, tapi sepertinya nggak ada yang di mod guys. Kita lihat pelan-pelan ya, apakah ada yang di mod. Ya, betul sekali. Ternyata tidak ada yang di mod guys ya. Ini lihat nih dari awal ya, gue tunjukin satu ya. Kan bener kan gak ada yang di mod kan. Oke, malah gak kelihatan nanti. Oke, ini bisa ya Captain Captain Amerikanya waktu. Nah, kita lihat padnya guys. Oke, padnya di unlock ya guys, tapi tetap tidak ada yang di mod. Oke, mungkin seperti ini aja. Skinnya juga di unlock, tapi oke guys, jadi cuman itu aja ya guys ya. Ternyata yang di mod guys. Oke, mungkin ini nanti gue buat jadi lobby aja. Mbak Tameng gitu ya. Oke, mungkin ini buat thumbnail nanti. Terus kita review mapnya guys. Kita lihat ya guys, apakah mapnya ada yang di mod enggak. Kita lihat dulu di Polus. Apakah Polus ada yang di mod? Oh, tidak ada guys ya. Cuman tangannya ini aja di customize. Ubah jadi ini semua ya. Oke, kita coba yang di MiraHQ. Oke, MiraHQ pun ini ternyata nggak ada apa-apa ya guys ya. Kosong melempong. Ya, oke, kita terakhir di The Scout ya, berharapnya ada yang di mod ya guys ya. Wow,
Halo, Captain America, kita bertemu. Oke, atau ini thumbnailnya ya, guys ya. Oke, nanti gue pilih aja deh antara ini atau yang tadi ya, guys ya. Oke. Ini map deskatnya di mod ya, guys. Bentuknya ini ada Thanos di sini. Sini ada Captain America, ada Thor sama Iron Man. Nah, di sini pun jadi biru-biru. Waduh, ada Hawkeye, coy. Wah, daminya merah juga keren ternyata. Tapi keren yang biru ya, guys ya. Oke, kemudian waduh, Ant-Man-nya Avril Engine-nya jadi Ant-Man ya, guys ya. Kemudian di sini Vision. Wow, ada Vision, kemudian di sini ada Black Widow. Mantap, Bujang. Ini Ant-Man lagi duduk. Waduh, ada Mjolnir nih. Palunya Thor, ini ada Thor, ini Thor. Wah, ada Thor. Oke, buat kalian juga yang mau lihat gameplay gue sudah pernah bermain gameplay Marvel Avengers ya, guys. Kita jadi ada pemerankan semua Thor, ada Ant-Man, ada Black Widow, tapi Hawkeye enggak ada, ada Hulk. Wah, macam-macam, guys. Ada 6 karakter kalau enggak salah. Nah, kalian bisa tonton aja gameplaynya, nanti aku taruh di deskripsi itu ada linknya, link playlist gue bermain game Marvel Avengers ya. Oke, ini ada Hulk, guys. Terus kemudian Hulknya terbang-terbang, ini kecil. Oke, ini contamination gitu ya. Kemudian kita, wah, ini Captain America communication. Nah, kemudian ini, wah, Black Panther Wakanda forever. Saya sudah meninggal ya. Oke, tapi katanya ada ke yang kedua. Oke, ini markasnya Tony Stark ya nih, guys. Ini ada Iron Man. Ada Loki, guys. Mantap. Kok ada Groot? Oh ya, ikut juga ya. Namanya siapa? Groot sama siapa ini? Swiper. Namanya siapa gue lupa. Ini mungkin yang itu ya. Wah, Spider-Man, coy. Spider-Man. Waduh, ini kursinya juga berubah jadi Spider-Man. Wah, ini desain namanya. Oke, guys. Jadi kita langsung main sama orang aja ya, guys ya. Kita main sama orang aja. Karena ya kali tidak bisa di mod, kok tidak bisa di mod, tidak lengkap, cuma karakter utamanya sudah yang bentuk seperti itu, guys. Jadi oke, ini nggak apa-apa lah ya, 15 45 60 detik tuh hal yang lumrah. Waduh, warna biru gue, jangan di start dulu ya, warna biru gue weh. Ya jelek banget Captain America ku. Oh, di sini nggak ikut berubah ya? Ya, gue jadi hijau ya. Walah, mejanya nggak kelihatan, guys. Astaga, dragon. Kita lihat di map aja deh. Oh, kita ke reaktor ini ada. Aduh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kita, aduh, sudah terjadi. Ya, Dustin, you are gone. No. Sian hacker. Sian namanya apa? Oh ini, SCP on. Sian hacker kill him. No. Di in top auto keren tau. True, I saw Sian jump on walls. Ini bener gak apa toxic ini? Oh, it's purple ya, mungkin purple aja tulisnya purple. Katanya dia nembus tembok, guys. Kita cek. Hmm.
siapakah, apakah dia beneran ngecik? Oh bukan. Tapi kok dia nembus tembok ya katanya. Wah ini toksik-toksik nih orang. Ya Captain America kok jelek banget guys. Aduh tuh face terus. Aduh. Oke. Accept. Don't kill me. Wah untung gue kira hampir di kill guys. Merah meninggal. Kok yang left player dark green si kuno. Dark green sih ini sih. Aduh. Ya kalah deh kita. Imposternya masih 2 ya. Tinggal berlima guys. Ya kalah ini. Beneran si hijau tua si kuno ini guys. Aduh. Oke deh ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah review mod Among Us versi Avengers guys ya. Oke, kesimpulannya yang pertama, karakter kita sudah di mod ya. Headnya di unlock, tapi sepertinya kalau kita pakai harusnya nggak cocok ya. Cuman kalau kalian mau coba-coba silahkan beli juga. Yang ketiga adalah petnya juga di unlock, tapi tidak ada yang di mod. Yang keempat adalah skinnya juga di unlock, tapi tidak ada yang di mod ya. Kemudian yang terakhir adalah map the scale, ini di mod. Di modnya lebih ke tempatnya itu di mod. Ditempeli stiker-stiker gambar para Avengers ya. Jadi seperti itu aja guys ya. Oke, buat kalian nanti yang mau download silahkan download aja, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like dan komen supaya tidak ketinggalan update-update video lainnya dari saya ya. Oke, salam strike terus untuk diri, bye bye.